Indonesia PS Korea Selatan hasil dua drawing 12 besar kejuaraan voli Asia. Timnas voli Indonesia akan menghadapi Korea Selatan di babak 12 besar kejuaraan voli Asia. Dalam drawing yang digelar pada Senin 21 Agustus, Indonesia dipastikan berjumpa Korea Selatan di babak 12 besar. Indonesia berada di blok yang sama dengan Cina dan India serta Iran di Pakistan di blok atas. Indonesia melaju ke babak 12 besar dengan status sebagai runner-up grup C. Indonesia kalah 2-3 dari Cina di laga pertama, namun kemudian berhasil menaklukkan Kazakhstan dengan skor 3-1 di pertandingan berikutnya. Sedangkan Korea Selatan lolos ke babak 12 besar dengan status juara grup. Usai mengantongi dua kemenangan di tangan, Korea Selatan menang 3-0 lawan Bangladesh dan unggul 3-1 atas Pakistan. Iran adalah tim unggulan di blok atas. Alhasil, pemenang duel Iran-Pakistan akan langsung lolos ke semifinal. Sementara itu, andai Indonesia bisa melewati adangan Korea Selatan, mereka akan berjumpa menang duel Cina vs India di babak perempat final. Sedangkan di blok bawah, Jepang jadi tim unggulan. Karena itulah, pemenang laga Jepang vs Bahrain akan langsung lolos ke semifinal. Sementara itu, Taiwan bakal berjumpa Irak dan Qatar bertemu Thailand. Pemenang duel tersebut bakal berjumpa di babak perempat final. Kejuaraan voli Asia merupakan sarana yang tepat bagi timnas voli Indonesia untuk terus mengasah kemampuan. Pasalnya, lawan-lawan dihadapi adalah tim-tim yang punya kualitas, disegani di kawasan Asia, bahkan dunia.